teman-teman, jumpa lagi di Abby Gamespot. Hari ini kita mau bermain Save the Girl, teman-teman. Waduh, dia lagi main para layang, teman-teman. Ini ada kacang dan juga balon. Kira-kira pilihan kita yang mana, teman-teman? Baiklah, kita akan memilih kacang. Nyam nyam nyam. Ya ampun, dia buang angin, teman-teman. Angin itu membuat jadi kencang. Aduh, lagi mau terbang tiba-tiba ada segerombolan burung menutup jalan ini. Pilihan kita elang atau peluit? Mungkin peluit, teman-teman. Oh, ternyata itu membuat si burung-burung berpencar, teman-teman. Oh, ada petir, guys. Kita mau pakai apa, teman-teman? Ini jas hujan atau apa ini? Ini kan penangkal petir. Wah, untung saja, guys. Berhasil. You are my hero. Katanya kita penyelamatnya, teman-teman. Kenapa tiba-tiba malah terjun bebas? Kita harus memberikan dia sapu terbang atau mau berikan dia parasut, teman-teman? Mungkin sapu terbang? Wah, waduh. Ada burung elang yang lagi mau makan si cewek ini, teman-teman. Kita berikan apa, guys? Ini ada roket dan juga ayam paha. Mungkin dia mau makan paha ayam. Yah, rambutnya malah dicopotin sama si elang, teman-teman. Oke, jangan pilih lagi ya, teman-teman. Si paha ayam, roket. Merasain. Wih, ternyata roket itu malah menabrak si elang sampai si elangnya jatuh. Aduh, ada alien lagi, guys. Terbang ini kenapa ada alien? Kita mau sihir si alien atau kita panggil petir, teman-teman? Kita sihir. Simsalabim. Ah, jatuh. Yes, berhasil, teman-teman. Aliennya, UFO-nya hilang, guys. Lanjut. Sekarang dia naik apa, teman-teman? There are three blocking the road. Oh, ada pohon yang lagi menutup jalan, teman-teman. Ini mau direm atau mau dipatahkan? Kita angkut saja, teman-teman. Wah, keren. Ini alat beratnya bisa membuat si pohon tumbang. Ah, ada zombie. Apa yang harus kulakukan? Aduh, zombie ini otaknya kemana-mana, teman-teman. Ih, sebaiknya kita apa, teman-teman? Kita gas atau kita tekan tombol merah? Mungkin kita gas, tabrak saja deh. Waduh. Aduh, zombinya malah ditabrak, teman-teman. Waduh, yang ini zombinya lebih gede, guys. Tadi itu anak zombie, ini papa zombie, teman-teman. Tidak ada habis-habisnya zombie di kota ini. Kita buat jadi game, teman-teman. Weh, oh, keren, guys. Ternyata stick game pilihannya jadi robot. Enteng banget lawannya, kan? Lanjut lagi. Ah, aku lapar. Aduh, lapar ini makan sosis atau telepon? Mungkin bisa panggil ini, teman-teman. Makanan online. Oh, bener. Hamburgernya terbang dari langit, teman-teman, pakai parasut. Jalan lagi dia. Oh, ada robot. Ada robot yang lagi nutupin jalan menghalangi dia, teman-teman. Kita pakai remote. Yah, remote-nya malah dibanting sama robot tuh. Robotnya tahu ya. Robot ini sudah smart, teman-teman. Kita berikan baterainya, guys. Ah, ternyata diberikan baterai dan jadi robot baik, teman-teman. Hah, ada nenek-nenek lagi pingsan di tengah jalan. Aku harus ngapain? Kita berikan obat si nenek atau mau apa ini? Radio atau ini pemicu jantung, teman-teman? Mungkin kasih dia obat, guys. Nenek, makan saja pil ini. Oh, terima kasih. Kamu menyadarkanku. Ah, baik banget ya ini, teman-teman. Si suster ini. What do I get past the camera? Oh, sekarang dia lagi mau melewati ini, teman-teman. Tapi ada kamera pengintai. Kita semprot saja, guys. Ah, itu kan ada awan-awan. Jadi dia bisa lewat, teman-teman. Waduh, sekarang ada laser merah lagi, guys. Ini pakai sihir atau pakai skateboard? Skateboard saja. Wah, bisa. Tapi gelap banget di sini. Ini ada obor sama kacamata hijau untuk melihat di dalam kegelapan. Coba pakai kacamata hijau. Berhasil. Hah, pilihan kita semuanya benar, teman-teman. Ah, ada apa lagi ini? Ternyata ada kabel yang ada listriknya. Mau kita benarkan pakai obeng atau pakai sarung tangan, teman-teman? Sarung tangan. Ah, berhasil lagi, teman-teman.
Untung nggak kesetrum. Jalan lagi dia. Aduh, gimana biar nggak ketahuan ya? Dia mau lewat di mana ini teman-teman? Kita pilih kelelawar atau penokok? Coba penokok. Waduh, ditokok-tokok ya, malah ketimpuk sama batu. Tadi sudah salah teman-teman. Sebaiknya kita pilih ini teman-teman, kelelawar. Oh, dia berubah menjadi kelelawar dan bisa lewat di celah itu teman-teman. Ya, lagi-lagi jalannya ini bolong. Ada air guys, bukan bolong ini. Batu bata, bukan-bukan es batu atau pelampung, cuma pelampung. Salah teman-teman, malah tenggelam. Ya, kita jangan pilih pelampung teman-teman, nanti bisa tenggelam. Pilih es batu. Jadi apa? Oh, jadi beku teman-teman. Nah, sudah bisa lewat lagi. Oh, gampang banget nih. Lanjut. Sekarang dia di mana? Di kutub utara teman-teman. Sangat kedinginan ini katanya. Kita berikan jas hujan atau api. Coba kasih api teman-teman. Aduh, panasnya malah membuat esnya cair. Dia malah jatuh. Baiklah, kita akan pilih ini, baju teman-teman. Baju hangat. Kemana dia mau pergi? Wih, tiba-tiba ada oktopus teman-teman. Mau kita apa? Kita tembak atau kita ini teman-teman? Kita goreng guys. Cik, aduh berhasil teman-teman. Kenapa tidak diambil? Itu kan bisa digoreng. Emol. Anjing laut guys, lucu banget ini. Jangan ditokok karena anjingnya lucu. Kita berikan air. Wih. Aduh, ternyata anjing lautnya jadi tinggi. Kita tahu teman-teman, anjing laut ini kelihatannya lucu dan imut. Tapi kita jangan tertipu teman-teman. Kita tokok. Waduh, langsung masuk ke dalam es teman-teman. Itu bisa jadi anjing laut raksasa guys, jangan ketipu. Aduh, jalannya ini malah jadi bolong teman-teman. Kita berikan es batu lagi. Kita berikan air teman-teman. Nah, membeku. Jalan lagi. Ada manusia salju di sini. Siapa yang membuatnya? Sebaiknya kita serok saja atau kita gimanain teman-teman? Kita buat panas guys, biar dia meleleh dan mencair, tidak menghambat jalan. Tinggal wortel teman-teman. Dan bola matanya. Aduh, sekarang dia kenapa ini? Dia sudah lelah teman-teman. Si girl ini sudah lelah. Kita berikan kemah. Ya, kemahnya malah terbang. Aduh, kedinginan lagi. Kita jangan pilih kemah teman-teman, nanti kemahnya terbang. Sekop ini. Dia membuat rumah iglo. Benar teman-teman, kalau rumah iglo tidak akan terbang walaupun ditiup sama angin kutub. Jalan lagi setelah istirahat. Aduh, malah jatuh teman-teman. Esnya tidak kuat ini. Kita pilih saja ini teman-teman. Teko guys. Tekonya ada air hangat. Dia malah mandi. Setelah itu, dia menaiki apa ini? Ada sesuatu yang ditarik sama si Dogi teman-teman. Ini kereta salju. Aduh, malah jatuh. Jangan kasih tulang lagi. Doginya nanti kejar tulang, kita malah terpeleset teman-teman. Pancing, begini. Dia kejar teman-teman. Dan ini keretanya jalan. Loh, doginya kenapa berhenti? Dogi, jalan lagi dogi. Mungkin dia lapar teman-teman. Atau mungkin dia mau main dengan tikus. Coba kita berikan dulu ini stik ayam. Aduh, salah guys. Dia malah tidur. Kita jangan berikan lagi dia paha ayam teman-teman. Nanti abis makan doginya malah tidur. Kita berikan mainan tikus. Tikus beneran. Waduh, dikejarnya guys. Akhirnya keretanya jalan lagi teman-teman. Si dogi semangat lagi tuh kejar si tikus. How do I open this door? Bagaimana cara membuka pintu ini? Ini pintu keramat teman-teman. Kita berikan gandum atau kunci. Kenapa gandumnya tidak ada? Tidak ada sangkut pautnya dengan si pintu. Coba berikan saja deh. Loh, aneh teman-teman. Kenapa pakai gandum bisa buka pintu? Malah ketemu ini kelelawar besar. Kita senter atau kita berikan api obor. Mungkin api obor. Nah, sini. Waduh.
Ngamuk, teman-teman. Kelelawarnya ngamuk. Jangan lagi berikan dia obor, teman-teman. Kelelawar itu bukan takut sama api, teman-teman, tapi ngamuk. Oh, takut dengan senter, guys. Oh, malah ketemu naga. Ah, naga yang menakutkan. Aduh, mau pakai apa, teman-teman? Pilihannya aneh-aneh, guys. Kenapa malah ada tameng besi dan juga masker? Oh, ditutup masker, teman-teman. Ah, ditutup masker. Naganya tidak bisa kasih semburan api. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton AB GameSpot. Terus ikuti video AB GameSpot selanjutnya, teman-teman. See you next time and bye-bye, guys. Oh, ruangan ini kebakaran, teman-teman. Banyak banget asapnya. Pilih apa ini? Ini kipas angin, teman-teman. Ayo. Aduh, salah, teman-teman. Malah jadi tembak sama besar apinya, guys. Ya, kebakarannya tambah parah. Kita harus berikan selimut. Eh, salah, teman-teman. Handuk. Oh, tutup mulut, teman-teman. Baru bisa jalan. Aduh, kenapa gelap gulita ini? Senter atau korek api? Korek api, tadi kan sudah pilih senter. Ya. Kenapa dia? Aduh, lebay banget, teman-teman. Sudah tahu pakai korek api, jangan sampai jatuh. Kebakaran dong. Oke, jalan lagi. Oh, ada zombie yang diawetkan di dalam tabung pakai cairan hijau lagi. Kita tolongin. Aduh, gawat tuh. Zombinya keluar, rasain. Nah, ini kita bom, teman-teman. Bukan pakai kapak. Bom. Ya, kasihan banget tuh zombinya. Nggak salah, tapi dibom sama si cewek ini. Kelihatannya saja ibu, teman-teman. Sekarang dia malah ketemu sama si harimau. Rasain tuh, rasain. Ah, rasain lu. Gigit saja dia. Dia jahat. Cepetan gigit dia. Gigit saja dia. Dasar ini save the lady. Ngapain kita selamatkan, teman-teman? Tapi dia jahat banget